Sistem ini juga membolehkan pengawal keselamatan untuk melakukan report ataupun laporan rondaan ataupun insiden apabila mereka di dalam misi rondaan. Autonomous drone ini pun boleh dikawal secara manual melalui ground control station tadi. Suatu inisiatif Kerajaan Negeri Johor melalui Berbadanan Usahawan Johor mempersembahkan Jelajah Usahawan Johor 2023. Usahawan berkualiti, teras pembangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adib daripada INETS. INETS merupakan UTM spin-off company untuk Internet of Things, teknologi, AI dan juga drone. Ditubuhkan pada tahun 2019. Misi kami adalah untuk menginovasikan solusi-solusi di Malaysia dengan menggunakan the power of IoT, drone dan juga AI tadi. Guide Expert Pro ni adalah sistem yang dah dibangunkan dalam tempoh lebih 6 tahun yang lalu. Yang mana sistem ni dibangunkan dengan asas research yang kukuh lah. Termasuk teknologi Internet of Things, ada juga termasuk AI di situ. Jadi sistem ni telah digunapakai selepas pembangunan research and development telah digunapakai sendiri oleh UTM untuk menyelesaikan masalah dalam memantau kawalan keselamatan premis mereka. Oleh itu, kita telah membuat keputusan untuk menubuhkan syarikat INETS pada 2019 supaya proses commercialization dapat dilakukan dengan lebih agresif dan sistematik. Produk utama kami adalah Guard Expert Pro yang merupakan sistem untuk memantau keselamatan permis, dan sistem ini adalah sistem pemantauan permis yang komprehensif, terdiri daripada dua bahagian utama iaitu pemantauan melalui darat dan pemantauan melalui udara. Jadi bila pengawal keselamatan ni melakukan rondaan, apa yang akan berlaku adalah mereka akan membawa handheld device ni bagi menggantikan device konvensional yang ada sekarang seperti analog watchman dan yang lain-lain. Dengan membawa device ni, pengawal bila mula meronda, dia akan memberitahu siapa dia yang meronda dengan menggunakan ID card yang sedia ada pada dia. Dia boleh tap di handheld ni dan dia boleh masuk dan kemudian memilih zon untuk meronda. Dengan memilih zon untuk meronda, lokasi pengawal keselamatan kita boleh pantau secara real time melalui web dashboard secara detail dan juga boleh memantau secara ringkas melalui aplikasi Telegram. Dengan cara itu, kita boleh memastikan setiap rondaan keselamatan yang telah dijadualkan dilakukan dengan sempurna dan tidak ada satu pun yang tertinggal. Sistem ini juga membolehkan pengawal keselamatan untuk melakukan report ataupun laporan rondaan ataupun insiden apabila mereka di dalam misi rondaan. Laporan rondaan bergambar ni bila dihantar, dia akan secara real time ataupun instant akan sampai kepada penyelia dia dan juga kepada permis owner tempat tersebut, yang mana permis owner dan penyelia boleh melihat laporan rondaan melalui aplikasi Telegram dan juga web dashboard secara detail. Dalam masa yang sama, laporan-laporan rondaan ataupun rekod rondaan akan disimpan di dalam server untuk kemudian kita boleh melihat semula bagi tujuan semakan dan juga mungkin audit. Laporan yang disimpan juga boleh dikompil ataupun dijana summary-nya untuk setiap bulan ataupun setiap minggu secara automatik oleh sistem supaya boleh dihantar kepada permis owner ataupun penyelia untuk semakan secara automatik. Features utama produk ini adalah untuk membolehkan pengawal keselamatan yang melakukan rondaan tadi apabila berlakunya kecemasan pada diri dia, dia boleh menekan butang panik yang ada di handheld ni bagi mereka meminta bantuan. Dan apabila butang panik ini ditekan pada dashboard yang ada di command center ataupun di dashboard yang dipantau oleh penyelia, akan dapat notifikasi dan bersama dengan lokasi supaya bantuan dapat dihantar dengan cepat dan berkesan.
Bahagian kedua sistem Guard Expert Pro ni adalah pemantauan melalui udara dengan menggunakan autonomous drone. Mereka akan dibekalkan dengan mobile ground control station yang kita boleh tengok di belakang ni. Jadi pengawal yang ingin menggunakan drone dalam operasi kawalan keselamatan boleh menentukan di mana drone tu nak diterbangkan melalui dashboard tadi. Kita boleh set waypoint dia untuk drone tadi secara automatik ataupun autonomous terbang dan cover kawasan yang diperlukan. Dalam masa yang sama, autonomous drone ni pun boleh dikawal secara manual melalui ground control station tadi. Drone dan gimbal kita boleh kawal secara manual melalui ground control station tadi. Dan footage yang sama boleh dihantar dan dilihat oleh pengawal ataupun pegawai juga melalui command center pengawal, yang mana kita akan hantar data ni secara real time kepada web dashboard ataupun server kita dan boleh dipantau melalui dashboard. Jadi rondaan keselamatan ni kita boleh kawal dan koordinat dia secara lebih berkesan lah, sebab dia secara berpusat. Akhir sekali ialah sistem-sistem ni adalah dibangunkan di bawah research dan inovasi bersama dengan pihak UTM. Jadi ada banyak lagi pembangunan-pembangunan yang baru yang kita bangunkan. Contohnya kita ada ground charging station and docking yang memudahkan drone kita diletakkan di mana-mana tempat dan beroperasi secara fully autonomous. Juga yang terakhir, dia boleh dilengkapi juga dengan sistem artificial intelligence bagi membolehkan intrusion ataupun penceroboh dikesan secara automatik, dan langkah untuk mengatasi penceroboh ini dapat dilakukan lebih berkesan. Terima kasih PUJB, terima kasih Kerajaan Negeri Johor.